Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat positif bersama Mr. Positif dalam channel Postingan Positif. Ketumbar. Hampir semua orang sangat mengenal ketumbar, tapi hanya sebagian orang yang tahu pohon ketumbar. Apakah kamu pernah melihat pohon ketumbar? Tulis di kolom komentar. Ketumbar atau yang memiliki nama latin Coriandrum sativum adalah salah satu tanaman rempah yang memiliki aroma khas dan rasa unik yang sering digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Baik biji maupun daun ketumbar telah digunakan dalam masakan tradisional sejak ribuan tahun yang lalu dan memiliki sejarah yang panjang sebagai tanaman herbal yang berharga. Ketumbar diyakini berasal dari wilayah Mediterania dan telah digunakan oleh berbagai budaya di seluruh dunia selama ribuan tahun. Tanaman ini telah menjadi bagian penting dari masakan Asia, Timur Tengah, India, dan Amerika Latin. Di banyak wilayah, ketumbar ditemukan tumbuh liar dan ditanam secara budidaya sebagai tanaman rempah. Selain sebagai rempah penyedap rasa masakan, ketumbar juga memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan, mulai dari mengobati flu dan batuk hingga mengurangi resiko penyakit jantung. Berikut manfaat luar biasa dari simongil penyedap rasa yang dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Okadok dan Halodoc. Namun lanjut, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan seputar dunia kesehatan dari channel Postingan Positif. Manfaat ketumbar yang pertama, mampu menurunkan kadar gula darah. Minyak dari ekstraksi biji ketumbar diyakini dapat membantu menurunkan gula darah. Hal ini berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Faradiba yang berjudul Khasiat Ketumbar untuk Wanita yang dilansir pada tanggal 19 September 2021. Biji ketumbar mengurangi gula darah, lantaran biji ketumbar dapat meningkatkan aktivitas enzim yang membantu menghilangkan gula dari darah. Bahkan, studi lain dilakukan pada tikus dengan obesitas dan gula darah tinggi juga menemukan hal yang menarik. Dosis tunggal 20 mg per kilogram ekstrak biji ketumbar menurunkan gula darah sebesar 4 mmol per liter dalam 6 jam, serupa dengan efek dari obat gula darah glibenclamide. Manfaat ketumbar yang kedua, mengobati sakit kepala. Ketumbar memiliki manfaat yang tak kalah penting bagi kesehatan manusia. Sebagai obat herbal, ketumbar dapat diracik menjadi minuman berkhasiat yang dapat dikonsumsi setiap hari. Sedangkan sebagai obat luar, dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala dengan cara mengoleskan bubuk ketumbar pada bagian yang sakit. Manfaat ketumbar yang ketiga, bermanfaat untuk kesehatan jantung. Beberapa penelitian pada hewan dan tabung reaksi menunjukkan bahwa ketumbar dapat menurunkan faktor resiko penyakit jantung, misalnya seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol LDL ataupun kadar kolesterol jahat. Selain itu, ekstrak ketumbar tampak bertindak sebagai diuretik sehingga dapat membantu tubuh membuang kelebihan natrium dan air. Hal ini juga diketahui dapat menurunkan tekanan darah. Manfaat ketumbar yang keempat, menjaga kesehatan otak. Beberapa penyakit otak berbahaya termasuk Parkinson, Alzheimer, dan multiple sclerosis berhubungan dengan peradangan. Nah, sifat antiinflamasi ketumbar diyakini dapat melindungi seseorang dari penyakit ini. Satu studi penelitian yang dilakukan pada tikus menemukan bahwa ekstrak ketumbar melindungi dari kerusakan sel saraf setelah kejang-kejang akibat obat, kemungkinan karena sifat antioksidannya. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan pada tikus juga mencatat bahwa daun ketumbar meningkatkan daya ingat. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman tersebut mungkin memiliki aplikasi untuk penyakit Alzheimer. Kendati demikian, perlu diingat,
bahwa penelitian manusia masih perlu dilakukan. Manfaat ketumbar yang kelima, menjaga kesehatan gigi. Jika kamu mengalami masalah pada kesehatan gigi dan mulut, kamu bisa mencoba menggunakan ketumbar. Sifat analgetik yang terkandung pada ketumbar bisa meredakan rasa sakit gigi. Antibakterinya juga baik untuk membuat gigi dan mulut tetap sehat. Itulah manfaat ketumbar bagi kesehatan. Konsumsi ketumbar secukupnya untuk mendapatkan khasiatnya, dan selalu berkonsultasikan kesehatanmu kepada tim medis. Jaga selalu kesehatan, karena kesehatan adalah pondasi kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam channel Postingan Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.